Duh, mana ya Rapas ya? Dek. Duh, mana ya Rapas ini ya? Nah, ini kan tuh Mama lagi main kan? Tuh, kan Mama lagi main-main tuh. Tuh, Mama tinggal. Ya. Nih, ya kan? Mama tinggal ini juga enggak lama, Nan cuma ngambil nasi, Nan. Hah? Tuh, siapa Nan ini, Nan? Itu kan yang buat telah bubuk kan, Cuk? Sepi banget. Lah, itu telah bubuk kan, Cuk? Iya, Nan. Di CCTV tadi. Benar. Wah, itu Rapas ya, Cuk? Iya. Eh, ada-ada aja sih Nanan, pakai lepas-lepas rantai segala. Ya udah sih, namanya juga sepedanya udah lama cukup. Terannya kamu beli baru Nan, biar nggak lepas-lepasan kayak gitu. Iya. Terus ini gimana nih? Rantai aku lepas. Ya udah ini mau nadu. Hujan lagi kan? Mau nadu apa mau lanjut ini kita? Nadu dulu aja di situ ya. Nadu di situ. Kalau hujannya masih belum berhenti, baru kita lepas pulang cuk. Udah ya udah. Kamu jangan ngebut-ngebut ya. Enggak. Kita lepas pulang. Aku tahu kok kan kamu lagi lepas rantai Nan. Iya. Parkirin di mana Nan? Ya ini. Ini. Neng, tapi tadi sebelum rantai kamu lepas kita seru banget ya Nan, menyesot-nyesotan. Iya ah, kamu jatuh gimana sih kamu tuh? Lucin banget Nan. Ketawain tadi kamu Cup, sama cewek-cewek yang di sana. Iya, seru banget Nan duduk di situ tuh pada makan bakso bakar. Mau lah aku Cup di situ tadi. Tuh, lihat tuh ban aku aja udah botak gitu Nan, gimana nggak licin? Iya bener banget. Oh iya. Hujan ini. Abis ini mau ngapain lagi Nan kalau kita pulang? Kalau kita pulang ya palingan di rumahku dulu Cup, kalau mau main kan masih hujan. Iya sih benar. Kita juga pasti nggak boleh keluar lagi Nan kalau udah hujan sama mama kamu. Iya pasti nggak marah. Harus tunggu hujannya reda. Ya lama dong. Kita nyampe rumah makan dulu aja. Kan? Iya. Sambil nunggu hujan berhenti. Yes. Ini kita nunggu dulu kan di sini? Iya Cup. Wih ada anak tuh Cup. Bawa sepeda. Oh my god. Oh, iya ramai juga ya. Wih hujan-hujanan mereka. Iya. Mereka jauh banget Nan. Gue juga males lah, gak usah disamperin ya. Lama banget lagi kan, kita cuma berdua. Iya. Ini kan misal sepeda aku rantainya gak lepas Cup ya. Aku mau Cup hujan-hujanan sambil main sepeda. Sama aku juga sebenarnya udah lama banget Nan gak main sepeda sambil hujan-hujanan. Iya kan lebih seru. Karena lepas aja sih males aku, masa dorong sih. Capek kan. Iya gak mungkin juga lah. Kamu kalau mau main sendiri aja Cup. Enggak lah Nan, masa aku main sendiri sih. Malu juga kalau misalnya mau gabung sama mereka. Iya sih. Udah kita nunggu hujannya berhenti atau reda dulu aja Cup. Udah kita tunggu dulu. Sementara itu. Duh, mana ya Rapas ya? Dek. Adek. Adek. Duh, mana ya Rapas ini ya? Rapas ya? Duh, kemana sih anak ini? Nggak mungkin kan Rapas jalan sendirian. Dek. Adek. Nggak mungkin sih Rapasnya keluar, ini kan pintunya tadi ketutup. Coba deh cari di dalam. Nah, kayaknya udah agak berhenti nih. Udah agak berhenti sih juga. Nah, udah mendinganan. Iya. Ayo kita lanjut yuk. Kita lanjut. Ya, pulang maksudnya. Oh, pulang. Nah, aku lanjut main sepeda, cu. Udah lah, Nan. Nanti kamu udah lepas. Iya, semoga aja nanti pas kita jalan arah pulang, nggak hujan, cu. Ya, langsung berhenti hujannya. Kita agak cepet aja, Nan. Biar takutnya kalau hujan kita udah nyampe. Yes. Iya, kamu dorong juga lah. Biar sama kayak aku. Udah, biar adil, Nan. Yuk, kita pulang. Yuk. Duh, mana sih Rapasnya? Tapi kalau ke dalam nggak mungkin sih kayaknya. Gendong Adnan ya? Dijak main tuh lima Adnan ya? Apa kayak mana sih? Adek, Rapas ya? Rapas ya? Iya, Dek. Adek. Nggak ada lagi. Mama bingung kemana nih nyari Rapasnya ya? Apa dibawa main sama Adnan tapi ya? Tapi kalau dibawa main sama Adnan, kenapa Adnan nggak bilang-bilang dulu sih ke Mama? Wah, untung aja di sini hujannya berhenti Cup. Ya jadi kita amanan sampai rumah kamu. Iya bener banget. Tapi lumayan capek juga Nan aku ngimbangin kamu dorong dari tadi. Ya ya maaf ya Cup ya. Akhirnya haus aku. Mama minum dulu ya Nan. Yuk kita naruh sepeda dulu tapi. Iya. Wah. Tungguin aku lah. Kita mau parkir di mana? Di situ tuh. Oke. Wah itu balon-balonan dari kamu Nan. Bola-bola. Nggak tahu mungkin abis main paling. Oh. Gak dibawa ke dalam lagi emang? Gak Cup, tahu aku juga. Oh yaudah yuk kita minum dulu ya Nan. Yuk. Duh, Dek. Dek.
kalian main ya? Baru habis main sepeda kok. Iya. Alah, bohong. Bohongin mama pasti. Gak, ma. Aus aku nih. Ayo minum dulu. Ih, sabar dulu. Mama nanya. Adek kamu di depan situ, mak main. Kok gak ada sih, Nan? Bosus gak? Enggak, Nan. Orang mama mau ngambil nasi ke dalam. Mama mau suapin. Tapi pas mama datang lagi, gak ada adek kamu. Mama kira, iya sih. Kamu gak sih, Nan? Karena pasnya gak mungkin lah, ma. Jalan jauh-jauh. Makanya. Apalagi dia gak pakai sendal. Man, dia mana mau jalan kayak gitu, becek kayak gitu. Iya, gak tau lah aku juga. Oke, kasih cup. Kalian ya, mau ngerjain mama. Bukan aku, tinggal di depan. Bukan aku, iya bener. Terus apa sih kemana? Cari lah. Capek lu, mah. Cari, Nan. Udah cepetan sana, kalian cari. Guys, bentar. Kan mama sang CCTV sih. Iya, lihat aja, mama. Tinggal CCTV. Capek baru Mama, pulang. Berarti kita lihat CCTV dari sini dulu. Kalau misalkan gak kelihatan kalian ini ya. Emang tadi cari Mama ya ke dalam? Iya, Nan. Ngambil apa ngambil, emang? Ngambil nasi, nasinya masih di depan tuh. Iya, udah tahu di tengah jalan. Gerbangan Mama tutup itu. Tapi tadi masih rapet, Nan. Mama balik lagi. Tapi kita masuk ke bukaan. Iya sih, kebuka. Iya, iya kebuka. Tapi Mama yang buka karena Mama nyari-nyari. Coba cek CCTV, Ma. Cepet, Ma. Ya bentar, Mama ambil dulu. Duh, mana sih? Ada-ada aja lu, apa sih ini? Nan. Mana, Ma? Coba kita cari sini. Kita lihat CCTV. Boleh lihat, Ma. Ya ampun, Nan. Ada-ada aja lu. Oh, sampai kamu ya yang ngerjain Mama ya, kalian. Si cukup, cukup. Baru pulang, udah dituduh. Kamera depan, Nan, ya? Iya. Gerbang di gerbang. Nah, nih. Nah ini kan tuh Mama lagi main kan? Tuh kan Mama lagi main-main tuh. Tuh Mama tinggal. Iya. Nih ya kan Mama tinggalnya juga nggak lama, Nan cuma ngambil nasi noh. Tuh Mama tinggal tuh. Hah? Tuh siapa Nan ini, Nan? Itu kan yang badut labu-bubu gak sih Cuk? Iya bener labu-bubu, Nan. Ini badut labu-bubu itu ya? Iya. Nan adek kamu yang diambil. Ma, aduh. Aduh pergi, Ma. Aduh pergi. Aduh Nan. Ternyata diculik labu-bubu, Nan. Aduh ini badut siapa sih? Badut orang-orang yang itu kan, Nan, nyanyi-nyanyi di lampu merah gitu kan? Tau gak, Ma. Ramen gitu badut, bukan sih? Labu-bubu tuh badut penculik sama makan anak-anak, Ma. Nan, ada kamu? Iya, Ma. Makanya itu aku takut rapasnya diculik dan dimakan sama labu-bubu. Iya, Nan, jangan kayak gitu. Mama laporin polisi aja lah ya, Nan, ya. Jangan, Ma. Badut mana bisa dilaporin lah. Iya. Dan gak bisa dilacak juga sama polisi. Terus tadi pas kamu main kol, kan kamu arah mana tadi pulangnya? Dari sana sih. Cuman gak lihat kita ya? Iya, gak nemu. Gak nemu, Ma. Mama sih salah juga. Tinggalin nafas ya, bukannya dibawa ke dalam dulu. Iya. Kan Mama pikirin gak kenapa-kenapa, bentar doang. Iya kan rumah kita di tengah jalan, Ma. Bukan di komplek waktu itu. Bisa ditinggalin. Kamu kayak mana ini, Nan? Ih, Mama nih gimana sih? Udah, Mama lapor polisi aja deh kalau gitu deh. Udah, Mama lapor polisi, Ma. Aku sama Ucup cari. Iya, cepetan. Kalian berdua cari, bantu ya, cari. Pokoknya Ucup, kalian harus bener-bener dapat ya. Jangan ya, pulang kalau misalkan gak bawa apa sih ya. Iya, Ma. Mani, Cup. Aku takut adik aku dimakan, Cup. Dan dibawa di satu tempat yang gelap. Badut labu-bubu tuh bahaya banget, Nan. Iya, bener banget. Harus cepet-cepet itu nemuin adik kamu. Kayaknya badut labu-bubu punya kekuatan, Cup. Sedangkan kita gak punya kekuatan. Pasti kita susah lah nemuin dia dan nangkep dia juga. Ayo sekarang langsung kita cari aja, Nan. Udah, kita cari ke arah sana ya. Ya, ayo buruan lah. Cup, mana ini kita nyari? Kita udah sampai jalan gede kayak gini, Nan. Gak ketemu-temu adek kamu. Iya, bener banget, Cup. Duh, takut nyari banget aku ini. Kita mau nyari kemana lagi, Nan? Gak tau, aku juga bingung. Nan. Kasian banget adek kamu. Gimana, Cup, ya? Adek aku pasti nangis-nangis itu. Aku takut nanti adek aku dijadiin anak labu-bubu, Cup. Sampai lah, Nan. Iya, jangan sampai sih, Cup. Kasian juga mama kamu. Bisa nemuin adek aku, repasnya, amin. Amin. Kasian mama kamu juga lah, Nan. Iya, mamaku sampai nangis-nangis, Cup. Kita juga gak dibolehin pulang kalau rapasnya gak dapet. Iya, kita harus dapet nih, Cup. Nah, Cup. Kenapa, Nan? Apa kita masuk ke dalam rumah kosong ini ya? Kita ngecek ke rumah kosong ini? Iya, mau gak? Yaudah, kita cek aja lah, Nan. Siapa tahu dibawa ke sini sama labu-bubunya. Iya, bisa jadi sih. Soalnya kan tempatnya juga agak horor, kan? Bisa labu-bubu tuh suka tempat yang sepi gitu, Rimbun. Tapi aku agak takut juga, Nan, kalau ngecek ke situ-situ. Kenapa emang?
Ya ngeri aja, Nun. Udah, gak apa-apa, Cup. Demi adik aku, nanti kita gak bisa pulang, deh. Yaudah lah, kita cek aja lah, gak apa-apa. Yuk, kita masuk ke sini. Nun, inget ya, Nun, kata-kata aku. Kita gak boleh mencar dan harus hati-hati, Nun. Iya, Cup. Kita pokoknya jangan mencar. Pokoknya kita kalau nemu hal yang berbahaya, langsung lari bareng-bareng, Nun. Oke, Cup. Duh, bismillah. Iya, hati-hati, Cup, ya. Iya, Nun. Ayo, Cup. Kita masuk, Cup. Sepi banget. Itu labu bukan, Cuk? Iya, Nan. Di CCTV tadi. Benar. Wah, itu napasnya, Cuk. Gimana, Nan? Itu adik kamu, Nan, dipegang sama labu bu. Iya, ayo kita jangan berhenti, Cuk. Tapi, hati-hati, Nan. Hati-hati, Nan. Jangan maksa, Nan. Iya, iya, iya. Labu bu. Labu bu. Labu bu. Boleh minta adeknya nggak? Iya, adek aku tolong balikin tuh labu bu, please. Please, labu bu. Labu bu, please. Jangan ada aku, adek. Boleh ya? Labu bu. Ambil aja, Nan. Labu bu. Labu bu, mohon labu bu. Jangan culik adek aku. Kalau mau, aku aja nih yang diculik. Nan, ambil Nan, adek kamu, Nan. Beneran boleh nih? Yaudah, buruan ambil, Nan. Iya, Cuk. Oke, sini, Dek. Wah! Ayo, Nan, Nan. Buruan, Nan. Cepet, Cuk. Aduh, gimana nih? Kita malah dicegir labu. Beberapa saat kemudian. Aduh, mana ya Adnan ini? Ketemu gak ya sama Rapasya? Aduh, mana hujan yang nambah deras lagi? Aduh, kira-kira ketemu gak ya? Aduh. Aduh, mana udah sore lagi nih? Ayo cepet tadi, Cup. Itu Adnan sama Rapasya bukan sih? Oh iya, Nan, Rapasya! Sini! Ini, Ma! Aduh, Ma Jenan. Sampai hujan-hujan. Capek aku, Ma. Aduh. Kamu di mana, Nan? Rumah kosong tadi sana, Ma. Rumah kosong? Iya, Nan. Kok bisa sih, Nan, ada di rumah kosong? Ya ampun, Dek. Kamu gak apa-apa kan, Dek? Tadi gak apa-apa kan? Dek, gak apa-apa kan? Ma, tadi aku nemuin napasnya di rumah kosong sana kan? Udah tuh dia ngasih napasnya gitu, Ma. Aku, pas aku ambil napasnya, dia kayak menangkap aku sama Ucup gitu. Iya, untung aja tadi aku mohon-mohon biar pasiennya mau dikasih ke aku. Di mana ada di situ diambil ya? Iya. Kirain ada mau mikirin kenapa? Untung aja selamat. Kenapa sih, Dek, kamu di sana terus? Apa, Dek? Hah? Loh. Nan, gigi gua lagi nih. Tutupin, Pak. Cepetan. Aduh, iya. Lari, Pak.